Sebuah momen terjadi saat calon presiden capres nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, menyempatkan diri untuk singgah ke rumah keluarga salah satu ajudannya yang terletak di kawasan Jalan KH Ahmad Musin, Kelurahan Timbal Tenggarong. Momen itu saat capres Anies menyelesaikan rangkaian kunjungan dan kegiatan di kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipuro pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam video yang beredar, Anies Baswedan terlihat hangat berbincang dengan nenek ajudannya. Kehadiran Anies Baswedan memberikan kesan positif tentang kedekatan dan kepedulian calon presiden tersebut terhadap masyarakat. Ini lagi nih ada nih, anu yang kecil.